Win? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat bergabung kepada Bapak Dr. Dr. Andes Haji Jazim Ahmad, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Dr. Agus Sujarwanta, M.Pd., selaku Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Metro, Dr. Andes Anak Agung Oka, M.Pd., selaku Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Dr. M. Ihsan Dahovani, M.Ed., selaku Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak KMS Ridwan S.T., M.E., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak J. Aris Dewantoro, selaku Eksekutif Vice President Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol PT Utama Karya Persero, Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Priadi, DEE, selaku Kepala Badan Kerjasama Ventura dan Digital Universitas Indonesia. Sebelum acara ini dimulai, kepada hadirin yang membawa ponsel atau telepon genggam, dimohon tidak mengaktifkan teleponnya selama acara berlangsung. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Sidang promosi Dr. Saudara Dadang Iskandar akan segera dimulai. Sidang ini berlangsung secara online dengan menggunakan ruang Zoom. Ketua Sidang Promosi Dr. Fakultas Teknik Universitas Indonesia beserta tim penguji bersiap memulai persidangan. Calon Dr. Saudara Dadang Iskandar beserta pendamping dipersilakan untuk persidangan. Ujian untuk memperoleh gelar Doktor pada program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini, Rabu 29 Juli 2020, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia. Dengan ini saya buka. Calon doktor Saudara Dadang Iskandar.
Sidang terbuka promosi dokter yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan atau sanggahan atas disertasi saudara yang berjudul Model Life Cycle Cost Analysis, Pemeliharaan Preventif Perkerasan Jalan Berbasis User Cost. Sebelumnya, kami perlu perkenalkan terlebih dahulu nama tim penguji sidang promosi doktor ini. Bertindak sebagai promotor, Saudara Dadang adalah yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Sigit Pranowo Hadiwardoyo D.A. Selamat pagi, Pak Sigit. Terima kasih. Selamat pagi. Sebagai co-promotor adalah Asosiat Profesor Insinyur R. Jakrisal Sumabrata MSc and PhD. Selamat pagi, Pak Jack. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian susunan tim penguji. Yang pertama adalah Asosiat Profesor Dr. Insinyur Tri Cahyono MSc. Selamat pagi, Pak Tri Cahyono. Selamat pagi, Pak Dekan dan para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Asosiat Profesor Dr. Insinyur Nahri MT. Selamat pagi, Bu Nahri. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Associate Profesor Muhammad Ali Berawi MNSC PhD. Selamat pagi, Pak Ale. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian Andika Kusuma ST MNSC PhD. Selamat pagi, Pak Andika. Selamat pagi. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir adalah Asosiat Profesor Dr. Insinyur Endang Wijayanti MT. Terima kasih, Bu Endang. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Dekan. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu semua. Selamat pagi. Sebelum saya serahkan kepada promotor, hari ini juga hadir pimpinan dari Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini ada dihadiri oleh Pak Rektor, ini Bapak Dr. Andes Haji Jasim Ahmad, MPD. Kemudian ada Dr. Agus Sujarwanta, MPD, Wakil Rektor 1. Kemudian Dr. Andes Anak Agung Oka, MPD, Wakil Rektor 3. Dr. M. Isan Dahholvani, MED, Wakil Rektor 4. Kemudian ada KMS Ridwan STM Eng, ini Dekan Fakultas Teknik Muhammadiyah Metro. Kemudian dari Utama Karya ada Bapak J. Aris Dewantoro, sebagai Eksekutif Vice President Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol. Kemudian yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Dedi Priyadi D.A., Kepala Badan Kerjasama Ventura dan Digital Universitas Indonesia. Baik, selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Insinyur Sigit Pranowo Hadiwardoyo D.A. selaku promotor untuk memulai acara ujian ini. Saya persilakan, Prof. Sigit. Terima kasih, Pak Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Calon Dr. Saudara Dadang Iskandar, saya persilakan untuk membacakan secara singkat ringkasan atau intisari dari disertasi Saudara selama 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Sigit Pranowo Hadiwardoyo DEA. Perkenankan saya membacakan ringkasan atau disertasi, isi inti disertasi saya sebagai berikut. Model Life Cycle Cost Analysis Pemeliharaan Preventif Perkerasan Berbasis User Cost. Presentasi ini saya bagi menjadi beberapa bagian, diantaranya background, literatur study, methodology, pengembangan model prediksi kinerja dan LCCA, research and discussion, kesimpulan, dan beberapa rekomendasi.
Kementerian PUPR pada tahun 2008 merilis total panjang jalan nasional sepanjang 34.600 km dengan kondisi 83%-nya dalam kondisi mantap dan 17%-nya dalam kondisi tidak mantap. 10 tahun kemudian, panjang jalan nasional meningkat sebesar 36% menjadi 47.000 km. Sementara itu, jalan yang harus diperbaiki juga meningkat sebesar 9,65% dari yang semula 3%. Kondisi ini menjadi perhatian karena semakin meningkatnya ruas jalan berdampak pada meningkatnya pemeliharaan yang harus ditangani. Keberhasilan pemeliharaan jalan diawali dengan bagaimana pengelola jalan melakukan prediksi kinerja jalan untuk mengetahui apakah sebuah jalan layak untuk dilakukan perawatan berupa preventif, rehabilitasi, ataupun rekonstruksi. Setelah prediksi kerusakan diperoleh, bagaimana pengelola jalan menentukan maintenance yang tepat, sehingga diperlukan strategi treatment yang sesuai dengan kebutuhan jalan. Dari latar belakang yang disebutkan tadi, kami simpulkan beberapa research question. Yang pertama, diperlukan model prediksi kinerja perkerasan jalan yang dapat menilai dengan mudah penurunan kinerja perkerasan tanpa prosedur yang berbelit. Diperlukan model pemeliharaan, khususnya model pemeliharaan preventif yang mempertimbangkan biaya pengguna sebagai variabel input dalam memutuskan alternatif treatment yang akan dilaksanakan. Ketiga, diperlukan strategi preventif yang efektif dengan menyertakan biaya pengguna jalan sebagai biaya total pemeliharaan. Dari ketiga research question tadi, kami menyimpulkan tujuan daripada penelitian ini adalah pertama, mengembangkan model prediksi kinerja pekerjaan jalan dengan cara identifikasi hambatan yang bisa menimbulkan penurunan kecepatan yang berakibat bertambahnya biaya pengguna jalan dan kemudian menilainya menggunakan soft computing berbasis artificial neural network. Yang kedua, mengembangkan model pemeliharaan preventif perkerasan jalan melalui sistem pemeliharaan jalan dengan inferensi atau kami singkat dengan shift jadi yang mempertimbangkan user cost sebagai bagian daripada biaya pemeliharaan menggunakan soft computing berbasis fuzzy logic. Ketiga, mengembangkan model LCCA strategi pemeliharaan perkerasan jalan khususnya pemeliharaan preventif dengan memperhatikan biaya pengguna sebagai bagian dari total biaya pemeliharaan. Kemudian dalam batasan penelitian dalam penelitian ini kami mempunyai batasan penelitian, batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek dari perubahan kecepatan terhadap biaya pengguna. Perubahan kecepatan pada jalan non-tol ketika kendaraan melintasi hambatan berupa kerusakan jalan. Sedangkan di jalan tol, kondisi perubahan kecepatan bisa didapatkan dari hambatan yang disebabkan adanya akibat pekerjaan konstruksi. Kedua, penelitian ini dilakukan di wilayah Lampung yang menghasilkan model prediksi kinerja perkerasan akibat adanya kerusakan jalan dan dilanjutkan dengan mengkalibrasi model preventif berbasis user cost pada jalan tol Jakarta Lingkar Luar Seksi S atau Jor S akibat adanya pekerjaan konstruksi atau zona kerja. Kinerja jalan yang dibahas adalah lapis permukaan, sedang lapis di bawahnya, lapis pondasi, lapis atas, tidak menjadi bahan atau pembahasan khusus. Selanjutnya, objek yang ditinjau adalah struktur perkerasan lentur dan jalan beton, serta struktur drainase pada saluran samping terbuka dan saluran permukaan berdasarkan data primer. Yang terakhir, LCCA pada penelitian ini diterapkan pada jalan yang sudah masuk ke dalam tahap operasional atau pemeliharaan. Penelitian ini menggunakan beberapa literatur studi. Di antaranya adalah
Ferreira dan Santos tahun 2012, kemudian Yogesh dan Tiwari tahun 2013, Zan Mikolax dengan Remes tahun 2014, Morgado dan Neves tahun 2014, Samis Zahlul tahun 2014, kemudian Saidul Islam pada tahun 2012, Sensen dan Flins pada 2007, dan terakhir Baghdati tahun 2018. Dan masih banyak penelitian lain yang masih membahas terkait dengan hal tersebut. Untuk itu, kami tampilkan literature map penelitian kami sebagai berikut. Literature map kami bagi menjadi beberapa bagian, yaitu road deterioration, drainage condition, user cost, treatment maintenance, modern and optimization, dan kesemua itu merujuk untuk mendukung preventif pemeliharaan maintenance model. Dari yang telah saya sampaikan, kami mempunyai novelty daripada studi ini, yaitu strategi pemeliharaan preventif perkerasan jalan dengan memadukan biaya pemeliharaan dan biaya pengguna atau user cost dengan produk unggulan yang kami namakan SIP Jadi atau Sistem Informasi Preventif Jalan dengan Inferensi. Metodologi penelitian. Kerangka kerja penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu langkah pertama data collection, kemudian pavement evaluation, dan model pavement treatment. Selanjutnya dilakukan analisis pertama, yaitu membuat prediksi kinerja jalan dengan mengidentifikasi jenis kerusakan dibantu dengan artificial neural network yang menghasilkan sebuah program soft computing. Kemudian tahap selanjutnya adalah analisis kedua, yang hasil prediksi dari kinerja perkerasan jalan dilakukan fasifikasi dengan memasukkan parameter speed sebagai variabel user cost untuk menghasilkan treatment yang tepat dan dilakukan LCCA untuk menghasilkan strategi pemeliharaan jalan. Berikut adalah algoritma daripada program kami yang berbasis fuzzy logic dengan mempertimbangkan user cost. Kami melakukan pengumpulan data lapangan dengan cara mengidentifikasi kerusakan jalan di jalan non-tol yang dapat mengakibatkan penurunan kecepatan sampai terjadinya antrian dan berimbas pada user cost. Untuk kasus di jalan tol, kerusakan jalan teridentifikasi sangat kecil dan tidak berpengaruh pada penurunan kecepatan. Untuk mendapatkan nilai penurunan kecepatan di jalan tol, survei kami lakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sehingga evolusi kecepatan pada zona kerja bisa diperoleh dengan menempatkan alat pengukur kecepatan yaitu RoadPod VT59000. Selanjutnya, ini adalah hasil daripada data collecting yang kami dapatkan. Yang di atas ini adalah kecepatan rata pada hari kerja di JOR, ada dua grafik yang di atasnya. Kemudian di sebelah tengah itu adalah merupakan pengukuran pada saat terjadinya pekerjaan konstruksi. Dan ini dilakukan di saat di akhir pekan. Jadi ada perbedaan bahwa kecepatan di akhir pekan lebih tinggi, tapi volume lebih rendah. Selanjutnya, kami melakukan fuzzy interval system untuk membuat model trigger, yaitu dengan do nothing, dan policy trigger, yaitu untuk beberapa jenis treatment. Ini adalah membership function daripada input-input data yang kami lakukan. Yang pertama adalah PSI,
present serviceability index, kemudian speed atau kecepatan, dan membership function untuk timing untuk treatmentnya. Ini adalah lokasi di mana kami mengambil data untuk jenis kerusakan di wilayah Lampung. Kemudian dibantu dengan artificial neural network dengan membuat variabel yang jumlahnya adalah 38 variabel. Kemudian variabel itu kita lakukan learning sehingga menghasilkan satu buah output di mana terdapat hidden layer sebesar 19 neuron. Ini adalah gambar daripada korelasi hasil soft computing yang kami lakukan. Terlihat bahwa korelasi antara kerusakan dengan PCI menggunakan artificial neural network hampir mendekati 1. Dan ini adalah input untuk fuzzifikasi model LCCA data dan statistik untuk setiap variabelnya. Ini kami tampilkan algoritma untuk sistem informasi preventif dengan inferensi atau shift jadi. Jadi beberapa distress yang kita masukkan input datanya kemudian dilakukan fuzzifikasi sehingga akan muncul priority daripada treatmentnya dan terakhir akan dilakukan LCCA. Dan ini adalah surface plot untuk PSI, kemudian speed, juga PSI terhadap timing daripada waktu pelaksanaan pekerjaan. Ini adalah hasil daripada grafik LCCA, di mana kita lihat PSI apabila tidak dilakukan apa-apa atau do nothing, maka kinerja perkerasan akan menurun. Kami melakukan analisa periodenya adalah 40 tahun. Jadi ketika di awal pembangunan nilai PSI-nya masih tinggi, di atas 4, lama-kelamaan bisa menurun. Tetapi berkat dari preventif, langkah preventif, bisa memperpanjang kinerja jalannya. Kita bisa lihat untuk studi kasus di jalan tol Jor S, pada penelitian kami yang dilakukan selama 3 tahun, dari 2017 sampai 2019, di tahun pertama kita lakukan treatment, nilai PSI-nya mencapai 2,8, tahun kedua meningkat menjadi 3,2. Dan selanjutnya, grafik selanjutnya adalah bagaimana kita melihat biaya pengguna yang begitu tinggi ketika kita membiarkan atau menunda pemeliharaan jalan, sehingga pengguna jalan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran daripada penelitian ini. Yang pertama, pengembangan alat berbasis soft computing yang praktis dan efisien dapat meningkatkan alat pendukung keputusan. Kedua, sistem logika fuzzik menyediakan pendekatan formal untuk memproses informasi yang seringkali tidak pasti, ambigu, subjektif dengan mempertimbangkan subjektif yang dipertimbangkan dalam LCCA. Ketiga, model LCCA berbasis logika fuzzik kompatibel dan dapat diintegrasikan dengan kerangka analisis LCCA lainnya. Keempat, perhitungan indeks kekerasan dengan menggunakan soft computing berbasis artificial neural network menghasilkan metode perhitungan yang lebih sederhana bila dibandingkan dengan perhitungan manual yang panjang bahkan rumit. Kemudian, yang terakhir,
Penerapan LCCA berbasis logika fuzzing ini menghasilkan peningkatan serviceability index, khususnya pada kasus yang tadi sudah saya sebutkan, menghasilkan penurunan biaya pengguna jika perawatan preventif dilakukan sesegera mungkin dibandingkan jika dilakukan penundakan. Sebagai ilustrasi, biaya pengguna per lajur per kilometer per hari itu bernilai 0,029 miliar rupiah. Jika dilakukan penundaan selama 1 tahun, meningkat menjadi 10,406 miliar rupiah. Itu hanya untuk per lajur per kilometer per hari. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalau misalkan lajurnya lebih panjang dan kemudian waktunya juga lebih panjang. Selanjutnya, saran dan rekomendasi. Kami menyarankan dari hasil penelitian ini adalah penerapan model LCCA harus dimulai dari tahap perencanaan, operasi, dan penyelesaian. Dikarenakan tahap perencanaan menjadi sangat penting untuk diterapkan sehingga menjadi terukur dengan data-data yang bisa diinventaris untuk input dan digunakan pada tahap selanjutnya. Kedua, meningkatkan biaya pengguna yang lainnya. Biaya pengguna yang belum terhitung adalah biaya akibat daripada kecelakaan dan juga biaya akibat pengaruh lingkungan. Yang ketiga, menentukan fungsi distribusi probabilitas lebih realistis untuk input LCCA-nya. Keempat, kalibrasi lebih lanjut dari model menggunakan sumber data yang lebih luas. Kelima, validasi model menggunakan sumber data pada ruas yang berbeda. Keenam, penerapan metode kalibrasi neurofuzzy untuk masalah pemeliharaan lainnya. Selanjutnya adalah publikasi yang telah kami hasilkan. Selama mengikuti perkuliahan, total publikasi yang dihasilkan adalah sebanyak 12 publikasi terdiri dari 2 jurnal internasional Terindex Scopus, 7 proceeding internasional Terindex Scopus, dan terakhir 3 jurnal internasional Terindex Scopus yang masih dalam status accepted dan sebentar lagi publish. Demikian ringkasan disertasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Suaranya maaf, jangan di-mute. Saya ulang. Calon Dokter Saudara Dadang Iskandar, acara ini kami akan lanjutkan dengan pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Yang pertama saya persilakan Associate Profesor Dr. Insinyur Tri Cahyono MSc, Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada calon dokter Bapak Dadang Iskandar yang telah mencapai pada puncak dari suatu kemampuan untuk menjadi dokter dengan suatu kegiatan sidang terbuka hari ini. Sebelumnya saya juga pernah menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Dadang Iskandar yang bersifat sangat detail. Hari ini saya akan mempertanyakan 3 hal yang lebih melihat aspek kedepannya dari hasil penelitian Bapak Dadang Iskandar. Yang pertama, saya tetap menganggap bahwa menghubungkan untuk program prediksi di Lampung, di Jalan Nasional, dan kalibrasi di Jalan Tol, itu suatu loncatan yang besar dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi di sisi yang lain, kalau ini emang benar bisa dilakukan, berarti programnya Pak Dadang Iskandar berarti bisa dipakai secara generalis di mana saja. Untuk ini, saya mempunyai pertanyaan lagi.
tolong jelaskan bagaimana interaksi antara kedua lokasi ini, yang satu dan prediksi kalibrasi, dilakukan oleh Bapak Dadang Iskandar sehingga bisa dijadikan runtunan dari penelitian Pak Dadang. Jadi intinya bagaimana menginteraksikan antara prediksi di Lampung dan kalibrasi di JOR di Jakarta yang merupakan jalan tol. Yang kedua, pertanyaan yang cukup menarik karena pada umumnya perbaikan jalan hanya melihat permasalahan biaya perbaikan jalan, tapi sering acap kali sering mengorbankan pengguna jalan akibat aktivitas pengembangan perbaikan jalan tersebut. Nah, di sini pertanyaan cukup menarik, basis kecepatan itu ditransfer menjadi apa sehingga bisa menjadikan sesuatu yang bisa ukuran yang paling valid untuk menetapkan user cost cukup kecepatan surveinya. Dan yang terakhir tentunya harapannya tentunya tolong ceritakanlah pada seluruh yang hadir di sidang hari ini, kira-kira ke depan Pak Dadang sebagai ahlinya di sini, bagaimana bisa mendorong ini dimanfaatkan untuk seluruh program pemeliharaan jalan nasional di Indonesia. Ketua Sidang, tiga pertanyaan saya cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Triyono. Saya persilahkan Saudara Dadang untuk menjawab. Baik. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Tri Cahyono MSc, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan yang Bapak ajukan. Yang pertama, bagaimana korelasi antara jalan nasional yang kita lakukan kemudian dikalibrasi di jalan tol? Untuk mendapatkan penurunan kecepatan yang berakibat terhadap pengguna jalan, di jalan nasional atau jalan arteri, baik arteri, kemudian kolektor, dan lain-lain, banyak sekali kerusakan-kerusakan jalan yang menghambat pengguna jalan untuk mencapai tujuannya. Hal ini tidak bisa kita lakukan di jalan tol, karena memang di jalan tol sangat sedikit kerusakan yang ada, dikarenakan langkah preventif yang dilakukan oleh pengelola jalan, sehingga kecepatannya relatif lebih stabil dibandingkan dengan jalan non-tol. Selanjutnya, kami menggunakan sebuah hambatan agar bahwa hambatan di jalan tol itu menyerupai dengan kerusakan-kerusakan jalan di jalan non-tol. Sehingga kami menggunakan penelitian pada saat di jalan tol sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. Ini merupakan simulasi dari penutupan jalan yang berkorelasi dengan kerusakan jalan. Artinya hambatan itu di jalan tol memang didapatkan dari pekerjaan atau zona kerja untuk menyesuaikan dengan kerusakan jalan yang ada di jalan non-tol. Kemudian hubungan antara kecepatan dengan user cost, kami menggunakan level of service, Pak. Jadi terima kasih Pak Tri Cahyono, pada waktu ujian yang lalu saya diberikan masukan oleh Bapak sehingga parameternya sekarang di dalam program saya menggunakan pengukuran level of service. Jadi dibagi menjadi level of service A sampai B, C, dan F, di mana level of service A adalah yang paling baik, kemudian level service of F adalah yang paling rendah. Dan kecepatan yang paling rendah itu di antara 0 sampai 30 km per jam, dan level service level service untuk A itu di atas 80 km per jam. Kemudian yang ketiga,
bagaimana program ini bisa didorong untuk kedepannya. Barangkali nanti saya akan bekerja sama dengan teman-teman baik di teman-teman akademis maupun di teman-teman asosiasi profesi dan juga pengelola jalan, baik itu pengelola jalan tol ataupun pemerintah, untuk bisa memperhatikan bahwa kerugian yang diakibatkan dari penundaan pemeliharaan itu berakibat sangat besar bagi pengguna jalan. Artinya, mudah-mudahan dengan dorongan ini semua bisa aware. Selama ini kita tidak aware dengan sebuah biaya yang dikeluarkan, karena masing-masing mungkin hanya mengeluarkan terlihatnya seperti sedikit saja. Padahal ketika jalan itu macet, semua baik pemerintah maupun pengguna jalan juga mengalami kerugian. Contohnya, pemerintah dengan adanya penundaan pemeliharaan akan muncul antrian yang mengakibatkan biaya daripada bahan bakar minyak itu menjadi meningkat. Padahal pemerintah pun memberikan subsidi untuk beberapa jenis BBM. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Demikian jawaban yang bisa dapat saya berikan. Terima kasih. Bagaimana Pak Trijayono, apakah cukup? Cukup dan memuaskan. Terima kasih. Baik, saya persilahkan selanjutnya. Associate Professor Dr. Insinyur Nahri MT, Staf Pengajar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Saya persilahkan, Bu Nahri. Baik, terima kasih Pak Ketua Sidang. Pertama-tama selamat kepada Pak Dadang yang telah sampai pada bagian akhir dari studi Bapak. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan atau menanyakan, memohon penjelasan hal yang sifatnya general dari penelitian yang Bapak lakukan. Jadi pertama, untuk pengembangan model prediksi kinerja, Bapak kan mengusulkan penggunaan PCI dengan ANN yang menurut Bapak itu metode yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode manual. Ini kita anggap sebagai kelebihan dari model Bapak. Nah, di sisi lain mohon dapat dijelaskan apakah yang menjadi kekurangan dari model Bapak. Dan juga hal yang sama juga saya mohon dijelaskan untuk model pemeliharaan yang Bapak kembangkan. Bagaimana kira-kira kelebihan dan kekurangan dari model tersebut. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah di dalam batasan Bapak sampaikan bahwa model ini bisa digunakan untuk perkerasan fleksibel maupun rigid. Nah, apakah model ini akan berbeda bila diaplikasikan pada kedua jenis perkerasan tersebut dan bagian-bagian mana dari ketiga model yang Bapak kembangkan ini yang paling sensitif terhadap perbedaan kedua jenis perkerasan ini. Sekian. Terima kasih, saya persilakan Promo Venus Dadang untuk menjawab. Baik. Yang saya hormati, Ibu Dr. Insinyur Nahri MT, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan yang Ibu ajukan. Yang pertama, kelebihan atau kekurangan daripada model yang sudah kami buat. Untuk model pertama, kinerja perkerasan, prediksi kinerja perkerasan, kelebihannya adalah bahwa kita menggunakan data-data yang memang ada di sekitar kita. Artinya literatur-literatur yang kita gunakan itu banyak bersumber daripada kondisi yang bukan di daerah kita. Artinya berbeda. Contoh misalkan saja banyak literatur yang digunakan itu menggunakan produk-produk dari contoh seperti Astol, contohnya banyak di Amerika. Sedangkan kita sangat berbeda dengan
negara lain. Kemudian kekurangan daripada model yang saya lakukan adalah model ini masih sifatnya digunakan hanya untuk skup tinjauan penelitian, dan kami memang belum melakukan melakukan validasi dengan data-data yang lain, sehingga kemungkinan kalau kita gunakan untuk di daerah yang karakteristiknya jauh berbeda, mungkin bisa akan mengalami perbedaan. Kemudian dari model yang digunakan bisa digunakan untuk perkerasan lentur, rigid maupun komposit. Ketika kita berbicara tentang prediksi kinerja perkerasan yang di model pertama, saya menggunakan perkerasan lentur sebagai studi kasus saya. Sedangkan untuk model life cycle cost-nya, kita menggunakan rigid concrete juga menggunakan composite. Jadi kedepannya kami akan menggabungkan seperti yang tadi saya sampaikan di dalam rekomendasi bahwa semua akan kita akan jadikan satu menjadi sebuah program yang menyeluruh, baik bisa digunakan untuk perkerasan lentur maupun perkerasan lainnya. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Bagaimana Bu Nahri, apakah cukup? Cukup, Pak Ketua. Baik, terima kasih. Masih ada beberapa penguji yang akan bertanya. Saya persilahkan penguji berikutnya, Mas Bru, Associate Professor Muhammad Ali Brawi, MEng/SI, PhD, Staf Pengajar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia, untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dekan selaku Ketua Sidang. Pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Dadang yang sudah sampai ke promosi, sidang promosi doktoral kali ini. Ada dua pertanyaan yang akan saya ajukan. Mempertimbangkan bahwa disertasi Mas Dadang mengenai model life cycle cost analysis pada pemeliharaan jalan berbasis user cost, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Mas Dadang bisa mengeluarkan strategi-strategi preventif pemeliharaan jalan ini berbasiskan user cost? Pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan korelasi antara biaya user cost terhadap LCCA yang model LCCA yang dibentuk? Saya rasa dua pertanyaan ini saja, Pak Ketua. Terima kasih. Saya persilakan Pak Dadang. Baik. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ali Berawi, MEng/SC, PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan yang Bapak ajukan. Yang pertama, bagaimana cara mengeluarkan strategi preventif berbasis user cost? Jadi kami dalam penelitian ini melakukan perhitungan-perhitungan user cost yang diakibatkan dari penundaan pemeliharaan. Nah, salah satu komponen yang paling mudah untuk kita hitung, salah satunya adalah biaya operasional kendaraan atau vehicle operation cost.
Jadi komponen yang kami lakukan peninjauan itu adalah di kecepatan. Karena untuk bahan bakar, kemudian operasional seperti ban, kemudian pelumas, minyak pelumas, kemudian dan lain-lainnya itu relatif lebih stabil. Sedangkan untuk kecepatan itu nilainya fluktuatif, tidak bisa kita prediksi sebelumnya. Untuk itu kami menyambungkan antara hasil daripada perhitungan user cost ini agar diperhatikan atau dipertimbangkan ketika kita melaksanakan pemeliharaan preventif. Karena preventif maintenance itu adalah strategi untuk mempertahankan kinerja jalan serta menjaga supaya kerusakan tidak terjadi tetapi tidak meningkatkan kemampuan atau kapasitasnya. Itu jawaban yang pertama. Kemudian hubungan antara user cost dengan model LCCA-nya. User cost saya masukkan ke dalam fasifikasi untuk menentukan treatment yang harus dilakukan. Setelah treatment yang dilakukan itu sudah kita dapatkan dari fasifikasi tersebut, maka kami lanjut melakukan perhitungan LCCA-nya, Pak. Jadi LCCA ini adalah lanjutan daripada model yang kita lakukan di berbasis fuzzy logic tadi. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Gimana Pak Ale? Apakah cukup? Cukup Pak Dekan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Andika Kusuma ST, MSc, PhD, Staf Pengajar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Saya persilahkan Pak Andika. Terima kasih Pak Dekan. Pak Dadang, selamat atas capaian sudah sampai sidang terbuka hari ini. Saya ada dua pertanyaan yang perlu didiskusikan atau diklarifikasi. Yang pertama terkait dengan ANN yang Bapak pilih sebagai metodologi pendekatan yang digunakan. Pertanyaannya adalah bagaimana ANN itu dapat dilatih atau diberikan informasi terkait dengan optimasinya. Jadi sehingga output yang dihasilkan dengan pendekatan ANN itu menjadi optimal. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai hubungan atau gambaran dari Pak Dadang pendapat Pak Dadang terkait dengan hubungan antara bagaimana kalau zona kerja itu didesain. Jadi Pak Dadang di presentasinya ada tentang gambaran zona kerja, dan kita tahu bahwa hampir semua zona kerja di jalan nasional ataupun di jalan bebas hambat dan provinsi itu tidak pernah didesain dengan baik dan memperlihatkan kecepatan rencana di jalan tersebut. Bagaimana kalau kita desain dengan baik dan hubungannya apa terhadap user cost yang Bapak hitung? Kira-kira itu saja dari saya, Pak Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andika. Saya persilahkan Romo Pendus Dadang untuk menjawab. Yang saya hormati Bapak Andika Kusuma ST, MSc, PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan yang Bapak ajukan. Bagaimana ANN dapat dilatih dan dapat mendapatkan informasi supaya outputnya menjadi maksimal? Kami membuat
ANN ini dengan input dari berbagai macam jenis kerusakan yang kami identifikasi. Untuk kasus yang kami lakukan, terdapat 38 variabel yang bisa kita masukkan sebagai input. Kemudian dalam sebuah black box yang hidden, kita gunakan learning terhadap input data tersebut dengan 19 neuron sehingga menghasilkan output menjadi satu buah output. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kami menggunakan 80% data itu untuk learning dan 20% data untuk validasi. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat apabila zona kerja itu dipasang pengaman yang lebih baik, tidak seperti yang sekarang dilakukan. Menurut pendapat kami bahwa pemasangan cone atau pengaman itu selama ini memang tidak sesuai dengan kaedah keselamatan konstruksi. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan di zona yang relatif padat lalu lintasnya, masih banyak kita temui beberapa pengelola jalan yang membiarkan kontraktor pelaksana itu tidak melakukan pengamanan terhadap jalan apa pekerjaannya itu sendiri. Akibatnya memang ketika dilakukan pengamanan itu terlalu dekat dengan zona kerja, maka kecepatan yang tadinya si pengguna itu cepat, dengan adanya cone yang dipasang terlalu dekat, maka akan terjadi pengereman yang sangat mendadak. Dari pengereman yang sangat mendadak itu, banyak sekali nanti akan timbul kendaraan yang mungkin bisa saja sampai berhenti atau terjadi antrian. Untuk itu user cost-nya akan semakin besar. Tetapi kalau kita gunakan kaedah keselamatan sesuai dengan aturan, maka ketika si cone atau pengaman dipasang lebih jauh daripada zona kerja, diharapkan kecepatan yang ada di melintas di zona kerja itu juga menjadi lebih teratur, tertib, sehingga kecepatannya menjadi lebih kecil, tetapi masih berjalan. Artinya tidak berhenti seperti yang kasus yang tadi saya sebutkan. Mudah-mudahan apabila kita lakukan sesuai dengan kaedah keselamatan, maka user cost yang diderita oleh pengguna jalan akan menjadi lebih kecil. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Bagaimana Pak Andika, apakah cukup? Cukup, Pak Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan Associate Profesor Dr. Insinyur Endang Wijayanti MT, Staf Pengajar Tetap Institut Sains dan Teknologi Nasional untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Saya persilahkan Bu Endang. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Pertama-tama saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Dadang sudah memasuki tahap akhir daripada studi yang dilakukan. Dan saya yakin ini penuh perjuangan dan tidak mudah, tapi bisa dilewati. Kemudian juga tentang penelitian ini juga saya sangat setuju bahwa untuk pemeliharaan jalan, Bapak sudah melakukan atau mengakomodasi user cost untuk dipertimbangkan dalam penentuan pemeliharaan jalan. Ini sudah sangat dibutuhkan pada saat sekarang. Pertanyaan saya ada dua, Pak, yang terkait dengan apa yang dilakukan dalam penelitian Pak Dadang. Yang pertama, bagaimana Bapak bisa menjelaskan lebih detail atau menjual
novelty yang dari hasil penelitian ini, bahwa sip jadi ini memang handal dan unggul untuk pemeliharaan perkerasan jalan. Ini mohon dijelaskan lebih detail sehingga kami semua bisa diyakinkan bahwa produk Bapak ini memang produk yang unggul. Kemudian yang kedua adalah terkait tadi bahwa ada pernyataan bahwa penelitian dilakukan di wilayah Lampung ya Pak, untuk menghasilkan model prediksi kinerja perkerasan. Kemudian kalibrasinya dilakukan di JOR Seksi S untuk model preventif berbasis user cost-nya. Nah, ini sudah menghasilkan apa yang ditulis di dalam disertasi ini. Nah, tadi mungkin sedikit sudah ditanyakan oleh Pak Tri. Saya ingin menanyakan lebih dalam lagi, bagaimana masukan dari Bapak atau gambaran survei yang harus dilakukan bila model prediksi kinerja perkerasan dan model preventifnya ini sama-sama dilakukan di untuk jalan non-tol dan untuk perkerasan lentur. Karena untuk jalan non-tol ini sebenarnya lebih banyak ya pengguna jalan yang dirugikan akibat bukan hanya akibat dari pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan jalan itu sendiri, tetapi juga banyak juga diakibatkan oleh jalan yang dibiarkan rusak. Nah, ini mohon Mas tanggapan dari Pak Dadang mengenai hal ini. Bagaimana survei yang harus dilakukan apabila dilakukan pemeliharaan di jalan non-tol? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Saya persilakan Pak Dadang. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Endang Wijayanti MT, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan yang Ibu ajukan. Yang pertama terkait bagaimana menjelaskan secara detail ke keunggulan daripada novelty yang saya dapatkan, terutama terkait dengan sistem informasi preventif jalan dengan inferensi. Jadi kami akan jelaskan bahwa sistem informasi preventif sistem preventif jalan dengan inferensi ini adalah sebuah sistem yang di dalamnya adalah mempunyai kelebihan, yaitu ketika kita lakukan pengujian itu kita bisa masukkan rules yang dihasilkan dari beberapa data yang sudah kita dapatkan. Artinya ketika data itu berbeda tempat, maka kita bisa menggunakan rules yang berbeda. Contoh, ketika Ibu tadi sampaikan, bagaimana, apakah bisa kita gunakan di jalan non-tol? Bisa, dengan catatan, rules yang kita gunakan juga kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di jalan non-tol. Jadi, memang program ini masih harus dikembangkan, disempurnakan, karena rules di antara jalan tol dengan jalan non-tol memang mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi kita dalam mengkalibrasi apakah itu di tol maupun non-tol, itu kita harus melakukan input rules yang sesuai dengan kondisi jalan. Kemudian yang kedua, masukan apakah bagaimana survei yang dilakukan bila program ini dilakukan di jalan non-tol. Seperti yang saya ungkapkan di awal, bahwa
pada program ini kami menilai atau mengambil satu poin daripada speed sebagai variabel yang berpengaruh dalam besarnya user cost. Jadi ketika kita lakukan survei, maka untuk di jalan non-tol memang hambatan yang paling besar yang terjadi adalah banyaknya kerusakan jalan, terutama di jalan perkerasan lentur. Maka ketika kita lakukan survei, kita harus menilai kerusakan-kerusakan itu dengan lebih teliti ya Bu ya. Artinya data-data probabilistik kita dapatkan, tetapi data deterministik juga kita harus dapatkan. Jadi survei yang kita lakukan mungkin akan sama dengan seperti yang di dalam studi kasus saya di Lampung, yaitu melakukan identifikasi terhadap semua kerusakan-kerusakan lebih detail lagi. Artinya nanti learning daripada ANN ini akan menjadi lebih pintar, lebih bisa menguasai daripada output yang akan dihasilkan. Demikian jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Bagaimana Bu Endang, apakah cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, sesi pertanyaan dan sanggahan dari penguji sudah kita lalui. Giliran saatnya sekarang akan ada tanggapan dan komentar, baik dari co-promotor dan promotor. Yang pertama saya persilahkan, Associate Professor Insinyur R. Jakrizal Sumabrata, MSc, Eng, PhD, staf pengajar tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang juga sekaligus menjadi Ketua Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk menyampaikan tanggapan dan komentarnya. Saya persilakan, Pak Jack. Baik. Terima kasih, Pak Ketua Sidang, Pak Dekan Fakultas Teknik UI. Kesempatan ini saya bertanya tiga, tadi dua semua Pak Dekan, jadi saya tiga lah, boleh lah ya. Tiga hal. Anda, mohon maaf, Anda bertanya apa mau memberi komentar nih? Komentar. Oh, komentar. Saya silakan. Mau mempromosikan lah. Oke, makasih. Silakan. Pertama-tama, selamat dan apresiasi kepada calon doktor Dadang. Terima kasih. Maaf, Bapak terputus. Ini berhasil mempertahankan disertasinya. Sudah 5 tahun Pak Dadang ya. 5 tahun mendorong untuk 5 tahun Pak. Ya, kita bisa berdiri. Putus-putus. Putus-putus. Mungkin ya, putus-putus nih. Iya, mungkin ini perjuangan yang tidak mudah Pak Dadang ya. Baik. Terima kasih juga pada Pak Dadang yang sudah mempercayai penelitian dan pendidikan doktornya di FTU ini, Pak Dadang. Terima kasih, Pak. Calon Dr. Dadang ini sudah melewati 5 tahun pendidikan dengan penuh perjuangan. Tahun kedua, tahun keempat, sepertinya menikmati karena banyak conference yang diikuti, Pak Dadang ya, jalan-jalan kemana-mana nih. Baik, Pak. Tapi pada tahun kelima, ketika kita tuntut untuk publikasi jurnal internasional dan menyelesaikan disertasinya, agak tersendat. Terutama ditambah lagi dengan keluarga yang sakit di metro ketika itu ya, Pak Dadang ya? Betul, Pak. Istri anak masuk rumah sakit berbarengan atau berseri ya, Pak Dadang ya? Jadi perjuangannya sangat-sangat tough lah, sangat berat. Tapi alhamdulillah semua itu dapat diselesaikan dengan terbukti hari ini bisa berdiri dan mempresentasikan disertasi. Pertanyaannya
adalah, bukan pertanyaan, ini cerita ladang ya. Kita punya kompetensi long life learning, pendidikan sepanjang hayat gitu ya. Mungkin samalah dengan gambar di belakangnya Pak Dadang ini. Nah, bagaimana rencana pengembangan ilmu jika hasil sidang hari ini calon Dr. Dadang dinyatakan lulus menjadi doktor di bidang ilmu teknik gitu padanya. Apa sih yang akan dilakukan oleh Dadang? Yang kedua, ini promosi sedikit dang tentang sip jadi. Bagaimana model dikembangkan dan digunakan? Barangkali saya pengen dengar lah sip jadinya ini yang apa masterpiece dari Dadang ini apa nih, dan tolong diceritakan. Yang terakhir, barangkali ada hal-hal yang masih perlu dikembangkan ya dari penelitian yang sudah Pak Dadang lakukan, terutama mungkin penyempurnaan sip jadi. Barangkali Dadang punya ada ide-ide lain lah ya yang sepertinya belum selesai dalam 5 tahun yang lalu. Sehingga barangkali ada rekan-rekan dosen dari Universitas Muhammadiyah Metro nih yang tertarik nih untuk meneruskan daftar lagi di FTU ini, Pak Dadang. Yang mudah-mudahan juga diberi dukungan oleh Pak Rektor yang hadir nih dan Pak Dekan dari Fakultas Teknik Universitas Metro, Universitas Muhammadiyah Metro nih untuk melanjutkan ya dadang-dadang berikutnya di FTU. Terima kasih Pak Ketua. Ya, hal itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa nih Pak Jack ini. Selain mempromosikan bimbingannya, juga mempromosikan S3 Departemen Teknik Sipil. Saya persilahkan Promo Vendus Pak Dadang untuk walaupun ini bukan pertanyaan, tapi lebih kepada penegasan saja. Ada 3 hal yang mungkin perlu penegasan. Saya persilahkan. Baik. Yang saya hormati Bapak Insinyur R. Jahrizal Sumabrata, MSc and PhD, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan atau sanggahan yang Bapak ajukan. Pertama, terkait dengan pengembangan ilmu setelah program doktoral ini saya lalui, rencananya memang saya akan melakukan terus riset terkait dengan pemeliharaan jalan ini, karena memang riset ini never ending riset, tidak ada yang berakhir. Jadi saya akan lanjutkan penelitian ini, terutama banyak sekali variabel-variabel yang tadi seperti saya sampaikan di saran yang masih belum dimasukkan dalam penelitian ini. Kemudian terkait dengan sip jadi yang saya kembangkan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan, dan ini baru pertama kali saya sampaikan di depan umum, sip jadi ini adalah sistem informasi sistem informasi preventif jalan dengan inferensi, tetapi mempunyai akronim lain sebagai penghargaan saya yang sebesar-besarnya terhadap promotor dan co-promotor saya. SIP itu artinya akronim dari Sigit Pranowo, dan jadi artinya akronim dari Jahrizal dan Dadang Iskandar. Jadi kami singkat menjadi SIP jadi. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa melakukan pengembangan berikutnya sehingga bisa kita lakukan produk paten. Kemudian ide-ide lain yang mungkin bisa dikembangkan oleh kawan-kawan yang akan melanjutkan studi lanjut. Saya memang berharap
saya memang berharap bahwa penelitian ini makin dikembangkan oleh terutama kawan-kawan yang ada di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro untuk bisa dilanjutkan. Dan saya berharap kalau tadi Bapak promosi bahwa mudah-mudahan teman-teman yang di sini bisa masuk menjadi mahasiswa, saya juga berharap mudah-mudahan Bapak bisa menerima dengan mudah agar teman-teman ini bisa melanjutkan studinya di Universitas Indonesia. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Bagaimana Pak Jack? Apakah sudah ditanggapi atau komentar atau promosinya? Baik, terima kasih Pak Dekan. Alhamdulillah ada 4 lagi mahasiswa baru Pak Dekan. Wih, luar biasa. Jadi saya baru tahu nih Sipjadi, Sigit Pranowo, Jack Rizal, Dadang Iskandar, Sipjadi. Siplah, jadilah. Terakhir saya persilahkan promotor, Profesor Dr. Insinyur Sigit Pranowo Hadiwardoyo DEA, Guru Besar Tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia, untuk menyampaikan tanggapan dan komentarnya. Saya persilahkan Prof. Sigit. Pak Sigit masih di mute, Pak Sigit. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Pak Dekan. Saya ingin mempertegas saja apa yang sudah disampaikan oleh Promo Pendus, Pak Dadang. Yang pertama ini sebetulnya, yang pertama adalah bahwa ini gagasannya memang sederhana dan ini pernah saya ungkap pada saat saya pengukuhan tahun 2013. Penasaran saya bahwa selama ini kita menghitung biaya pengguna jalan itu tidak pernah kita menghitung hambatan yang diderita oleh pengguna jalan yang kita sebut dengan user cost. Nah, ini baru Pak Dadang nih kemudian kesampaian setelah bertahun-tahun saya penasaran dan dibantu Pak Dadang untuk melakukan riset untuk S3 dan ternyata bisa menghasilkan sesuatu. Memang masih panjang ya model yang kita bisa kembangkan. Barangkali di dalam programnya Pak Dadang itu, ini memang ada dua hal yang sangat berbeda karakteristiknya. Tadi juga saya bisa mengatakan Pak Dadang, bahwa di jalan tol itu adalah jalan bebas hambatan kecepatan tinggi. Di mana kerusakan pun, kerusakan hanya kerusakan kecil. Sehingga bila mana terjadi kerusakan, mungkin masih belum terasa oleh pengguna jalan. Tetapi ketika perbaikan, ya karena kalau di jalan tol kerusakan kecil harus segera diperbaiki. Perbaikan, maka itu akan menimbulkan hambatan. Misalnya dari risetnya Pak Dadang itu, penggunaan di jalan tol lingkar luar itu satu lajur saja dari 3 lajur, maka dia akan membuat hambatan yang kemudian menimbulkan antrian cukup panjang. Nah, berbeda dengan jalan yang non-tol. Jalan non-tol itu masih lubang kecil, masih diabaikan, sampai akhirnya lubangnya besar. Tetapi sebaliknya, di jalan non-tol itu, kecepatan tidak tinggi setinggi di jalan tol. Sehingga, kalau di jalan non-tol, itu akan terasa hambatan atau merugikan pengguna jalan ketika jalan itu rusaknya sudah cukup besar. Nah, ini barangkali nanti bisa dimasukkan di dalam parameter, di dalam programnya nih Pak Dadang, bisa dimasukkan. Sehingga, tadi pertanyaan Bu Wirin tadi, Bu Endang Wijayanti, bisa menjawab bahwa ini di jalan tol maupun non-tol, itu akan segera bisa masuk tanpa kita harus merubah program lagi. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedua, cuma ada dua, bagaimana saya, ya tadi, semoga SIP jadinya jadi beneran. Ya. Sehingga bisa untuk menghitung pemeliharaan jalan ya, yang selama ini hanya menghitung pemeliharaan jalan dari sisi pemilik jalan, sementara pemakai jalan itu diabaikan kerugiannya. Nah, mudah-mudahan sebetulnya dengan life cycle cost ini, kita bisa mengatur pemeliharaan jalan dengan tetap mempertimbangkan pengguna jalan. Dengan demikian, efisiensi secara keseluruhan bisa kita hitung. Tidak hanya
menghitung efisiensi dari sisi pemilik jalan atau pemelihara jalan. Dan inilah kira-kira Pak Dekan yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan sekali lagi selamat buat Pak Dadang yang telah sampai pada akhir pendidikan tertinggi ini masuk ke ujian promosi. Terima kasih Pak Dekan. Baik, terima kasih Prof. Sigit. Sepertinya tidak ada pertanyaan, hanya komentar dari Pak Sigit sehingga tidak diperlukan jawaban dari Promovendus Pak Dadang. Maka kita bisa akhiri nih untuk sesi ini. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, promotor, kopromotor, dan penguji, serta para hadirin. Ujian telah berakhir, izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Dan sidang akan kami skors paling lama 30 menit. Demikian sidang terbuka, Saudara Dadang Iskandar. Demikian sidang terbuka, Saudara Dadang Iskandar. Acara akan dilanjutkan dengan sidang tertutup dipimpin oleh Ketua Sidang. Ketua Sidang Promosi Dokter Fakultas Teknik Universitas Indonesia beserta tim penguji dipersilakan meninggalkan ruang sidang terbuka menuju ruang sidang tertutup atau Zoom Breakout. Calon Dokter Saudara Dadang Iskandar dan audiens mohon berkenan untuk menunggu di ruang sidang Zoom ini selama sidang tertutup berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bisa diperlihatkan sih yang hadir siapa saja. Terima kasih, saya sampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Aris Dewantoro selaku eksekutif Vice President dari Divisi Pemeliharaan Jalan Tol PT Hutama Karya telah berkenan hadir. Kemudian juga ada Bapak Dwi Aryono, terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Terima kasih atas dukungannya berkat Bapak dan tim kami bisa membuat disertasi ini. Kemudian ada Bapak Nur Salam. Pak Nur Salam, terima kasih banyak atas bantuan dan supportnya. Terima kasih kembali. Sukses. Dan Bapak selalu sehat. Amin. Amin. Kemudian di sini juga hadir kakak saya, Bapak Yayat Ahmad Hidayat dari Bandung. Terima kasih. Nuhun, A. Nuhun. Ya. Kemudian ada juga teman-teman kami dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, ada Bapak Arif Suwandi, terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Rosi Mahfudianto. Kemudian ada Ibu Nahdalina, terima kasih. Bapak Hendra, Ibu Kemala, dan Bapak Windra, terima kasih. Bisa di sebelahnya, Bu. Di sini juga hadir Bapak Sri Sunaryono Dr. Dr. Sri Sunaryono adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih atas dukungannya Pak Sri. Semoga selamat sehat, selamat semangat, selamat ya. Sukses Pak Dadang. Terima kasih Pak Sri. Kemudian di sini juga ada hadir Ibu calon dokter, Ibu Nurul Wahyuningsih. Terima kasih Bu Nurul atas dukungannya. Kemudian ada Ibu Nahdalina, terima kasih Pak Muswar, Pak Ismoyo, sahabat saya di FT UI. Selamat Pak Dadang. Ya, terima kasih. Selamat Pak Dadang, selamat. Terima kasih. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga untuk keluarga besar Ibu Endang Sulistiyawati, di sini diwakili oleh Hasbi. Terima kasih Mbak Sulis atas semua dukungan dan supportnya kepada saya. Bisa di berikutnya Pak. Kemudian ada teman-teman yang calon dokter juga, ini Pak
Idinambara, Ibu Helen Burhan, kemudian Ibu Diah, terima kasih semuanya. Ibu Anne, semoga cepat menyusul supaya bisa cepat lulus. Ada Ibu Reni juga, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Reni, terima kasih Ibu Anne. Selamat ya. Pak Dadang. Ya. Terima kasih. Selamat dan sukses Pak Dadang. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih. Kemudian ada Pak Muswar. Pak Muswar, selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat Pak Dadang. Terima kasih Pak. Sukses ya Prof. Odang. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada semua hadirin yang offline, terutama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di Zoom meeting, mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Thank you.
Hadirin yang kami hormati, ujian promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Ketua Sidang Promosi Doktor Fakultas Teknik Universitas Indonesia beserta tim penguji bersiap memasuki ruang sidang terbuka. Calon doktor Saudara Dedan Iskandar bersiap untuk lanjutan sidang terbuka. Baik. Baik, kita mulai kembali. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia, saya buka kembali. Calon doktor Saudara Dadang Iskandar, kami telah mempelajari disertasi saudara yang saudara ajukan kepada kami serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami. Promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Sigit Pranowo Hadiwardoyo DEA menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudara, dan Ketua Program Studi Teknik Sipil telah pula melaporkan ujian proposal riset dan ujian hasil riset saudara. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Dadang Iskandar menjadi doktor dalam program studi teknik sipil dengan yudisium A sangat memuaskan dengan nilai 91. Dengan IPK 3,84. Kami ucapkan selamat kepada Dr. Dadang Iskandar atas gelar yang saudara peroleh. Selanjutnya saya persilahkan promotor untuk menyampaikan sambutannya. Saya persilahkan Prof. Sigit. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Pak Dekan. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Co-promotor Pak Jack Rishal, dan para penguji sidang promosi doktor Saudara Dadang Iskandar. Yang pertama dan yang utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan saya mempromosikan Saudara Dadang Iskandar
untuk mencapai tingkat akademik tertinggi sebagai doktor teknik sipil di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selamat kepada Dr. Dadang Iskandar, selamat kepada Ibu Dadang, dan anak-anak serta atas dukungannya untuk keberhasilan Pak Dadang. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Yasim Ahmad, MPD Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Dr. Agus Sujarwanta, MPD Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Metro, Dr. Andes Anak Agung Oka, MPD Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Metro, Dr. M. Ihsan Dahlpani, M.Ed, Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Metro, Kemesritwan STM Eng, Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Aris Dibantoro, Executive Vice President Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol PT Utama Karya, serta sahabat saya, Profesor Dr. Insinyur Dedi Priyadi DA, Kepala Badan Kerjasama Ventura dan Digital Universitas Indonesia. Suatu kebanggaan bagi saya dalam membimbing Saudara Dr. Dadang Iskandar sampai tahap akhir promosi doktor. Dorongan dan bantuan Bapak Ibu telah membantu kami dalam proses bimbingan Pak Dadang. Terima kasih kepada Pak Aris dari PT HK dan sahabat saya Pak Dedi. Pak Dadang ini selama proses penelitiannya selalu siap siang malam karena jalan tol itu hanya bisa disurvei tengah malam. Jadi yang di rumah tentunya akan terganggu karena tengah malam Pak Dadang masih berada di lapangan. Kemudian Pak Aris ini membantu risetnya Pak Dadang untuk memperbolehkan melakukan riset di jalan tol. Tidak banyak kesempatan yang bisa diberikan ya, untuk melakukan penelitian di jalan tol karena prosedurnya amat rumit karena memang jalan tol ini eksklusif sekali ya karena untuk pelayanan. Sehingga perjuangan yang telah dilakukan Pak Dadang yang selalu siap perintah untuk melakukan survei maupun penelitian serta penulisan makalah ya, baik untuk conference maupun jurnal. Hasilnya memang luar biasa Bapak-Ibu sekalian, Pak Dadang yang 5 tahun yang lalu dengan Pak Dadang yang sekarang. Di akhir yang saya meyakinkan bahwa pantas untuk dipromosikan ketika saya ajak ke Korea, di Incheon, untuk mempresentasikan 2 publikasinya. Dan sangat memuaskan. Dengan demikian, proses doktor Pak Dadang telah dilalui dengan sempurna, meskipun waktunya 5 tahun, cukup panjang, dan juga seperti disampaikan oleh Pak Jack tadi, ada masalah-masalah lain ya, yang kemudian mengganggu konsentrasi, ya, yang tentunya itu yang utama bagi Pak Dadang. Ya. Sekali lagi, Dr. Dadang, selamat atas keberhasilannya. Ini bukan akhir dari perjalanan riset Pak Dadang, tapi justru suatu awal riset Pak Dadang yang bisa dilanjutkan untuk kemajuan penelitian di Indonesia. Semoga apa yang telah dihasilkan ini bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia. Demikian Pak Dekan, terima kasih. Terima kasih promotor. Saya akan persilakan MC. Terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Sigit Pranowo Hadiwardoyo atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sedikit kata sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Dr. Andes Haji Yasim Ahmad MPD. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Yasim Ahmad MPD, waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Dadang Iskandar. Terima kasih kepada Bapak Promotor, Bapak Profesor Dr. Insinyur Sigit Pranowo Hadiwardoyo DA, Bapak Co-Promotor, Bapak Insinyur R. Cahrial Sumabrata MSc Eng PhD, dan Bapak Dewan Penguji, khususnya Bapak Dekan Fakultas Teknik Unitas Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Hendri Dwi Saptyo Ratri Budiono MM. Alhamdulillah pada hari ini telah lahir doktor ke-32 yang dimiliki Unitas Muhammadiyah Metro. Dan lahir juga doktor kedua di Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Semoga doktor ketiga di Fakultas Teknik Sipil juga dari Fakultas Teknik UI, yaitu atas nama Ibu Eva Rolia. Kami berdoa mudah-mudahan Bu Eva juga segera nyusul dan semakin memperkuat Fakultas Teknik Sipil, dan tentunya dengan banyaknya doktor yang ada di Fakultas Teknik Sipil akan menjadi kuat dan lulusannya akan lebih bermutu. Dan tentunya juga akan semakin menambah minat para lulusan SLTA untuk bisa memilih Fakultas Teknik, khususnya jurusan Teknik Sipil di Unitas Muhammadiyah Metro. Dan juga kami berharap dengan lahirnya doktor-doktor di Fakultas Teknik Sipil akan segera lahir S2 pasca di Fakultas Teknik Sipil. Mohon Pak Dadang bisa memprotokoli. Maka kemarin ketika Pak Dadang belum segera ujian, saya selalu mendorong, kapan Pak Dadang ujian? Nah, sebagai sumber daya melalui jalur pendidikan, Pak Dadang sudah terpenuhi pada hari ini. Tuntutan saya lagi yaitu tingkatkan JJA. Ya, dokter belum cukup kalau belum guru besar. Ya, jadi setelah ini saya dorong untuk segera memacu JJA supaya lebih tinggi lagi, kemenangannya lebih maksimal. Dan kami juga sudah bekerjasama dengan UI dan khususnya Fakultas Teknik. MOU sudah, MOA sudah, mudah-mudahan bisa berlanjut. Dan perlu saya sampaikan, Bapak Dekan, kami punya dosen-dosen muda di Fakultas Teknik, khususnya di Teknik Sipil dan Teknik Mesin. Mohon tadi Bapak Co-Promotor sudah menyampaikan, insya Allah kami mendorong dosen-dosen kami yang muda untuk menyusul dan akan lahir dadang-dadang yang baru. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik yang telah memfasilitasi dosen kami sehingga pada hari ini lahir sebagai doktor yang ke-32 untuk UM Metro dan kedua untuk Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak, Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lengkap acara sidang promosi ini kalau saya tidak menyampaikan data statistik program doktor yang ada di Departemen Teknik Sipil ataupun Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dr. Dadang Iskandar adalah merupakan doktor yang ke-48 dari program S3 Departemen Teknik Sipil. Jadi sejak berdirinya ini baru 48 doktor. Begitu susahnya sebenarnya Departemen Teknik Sipil ini meluluskan doktor. Mudah-mudahan ke depannya jadi mudah ya Pak Jek ya. Nah, secara keseluruhan Fakultas Teknik kita ada 365 doktor yang sudah dihasilkan. Tentunya masih jauh dari kebutuhan nasionalnya. Sekali lagi, atas nama pimpinan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, saya mewakili teman-teman seluruh Sivitas Akademia mengucapkan selamat kepada Dr. Dadang atas gelar yang saudara peroleh. Kalau Haji itu Haji Dadang, kalau sekarang Dr. Dadang, jangan lupa ini. Jadi dibilang Dr. Dadang.
Nanti harus dikasih tahu semuanya. Saya harus dipanggilnya Dr. Dadang ya. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan. Dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya nyatakan untuk ditutup. Hadirin yang kami hormati, demikianlah sidang promosi doktor program studi Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil berlangsung. Dimohon ketua sidang, tim penguji, promotor, dan co-promotor tidak meninggalkan ruang sidang terlebih dahulu karena akan dilakukan sesi foto bersama dengan Dr. Dadang Iskandar. Sesi foto bersama ini akan dilakukan secara online dan dipandu oleh host Departemen Teknik Sipil. Silakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya supaya dapat di screenshot oleh host kami. Mas Anton, sudah siap? Ya, mohon Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya agar kami dapat membuat screenshot dari Zoom untuk halaman 1. Mohon dinyalakan kamera Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Untuk halaman kedua. Satu, dua, tiga. Ya, demikian. Terima kasih. Sudah, Mas Anton? Sudah. Mohon maaf, Mbak MC, Prof. Dedi ada nggak ya, Prof. Dedi? Prof. Dedi, kalau di undangan ada, Pak, seharusnya, Pak. Ada nggak nih? Kalau hari ini ada, mungkin kalau ingin menyampaikan sesuatu, saya persilakan sebenarnya. Oh, oke. Okay. Partisipan. Ya. Saya nggak tahu dia beliau sibuk apa nggak, kan? Kalau ada. Nggak ada kayaknya ya. Ya, sepertinya nggak ada, Pak. Ya, sibuk beliau, kayaknya. Oke, Mbak. Selesai. Ya, demikianlah acara sesi foto online-nya telah selesai. Ketua Sidang Promosi Doktor Fakultas Teknik Universitas Indonesia beserta tim penguji dipersilakan meninggalkan ruang sidang terbuka. Dengan demikian, Sidang Promosi Doktor di Universitas Indonesia telah selesai. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak Dadang dan keluarga. Selamat Pak Dadang. Pak Dadang selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Pak Dadang. Selamat Pak Dadang. Terima kasih. Tong kawin deui Pak Dadang. Selamat Pak Dadang. Tong kawin deui Kak Dadang. Selamat. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat. Selamat. Wilujeng Kang, wilujeng. Ada kita balik ke Pak Pasten record room nggak? Terima kasih Pak Pasten. Pak Andri Tahi, terima kasih Pak Dokter. Kepala Balai dari langsung live ini ya? Kayaknya kita pindah ke record ya. Kemudian Pak Hekra, terima kasih Pak Hekra. Hekra menyusul. Kota ya. Nah, no. Ya mas. Halo, penelitian profesor. Kepada Dr. Dadang Iskandar, dipersilakan kembali ke tempat. Kami informasikan kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini agar tidak meninggalkan ruangan karena kita akan melanjutkan ke